Hujan lebat tengah hari tadi mengakibatkan dua jalan utama di Taman Melawis, iaitu Jalan Emas dan Jalan Teluk Pulai, Kelang Selangor, dilimpahi air. Biarpun situasi itu tidak seburuk banjir kilat yang berlaku di tempat lain, namun penduduk mendakwa mereka sentiasa berdepan limpahan air longkang setiap kali berlaku hujan lebat. Masalah limpahan dan air bertakung itu dipercayai berlaku kerana saluran lubang longkang yang tersumbat dan tidak dapat menyalurkan air ke parit yang lebih besar. Penduduk setempat berkata, walaupun kejadian yang berlaku hari ini tidak seburuk mana, namun hakikatnya masalah sistem perparitan di kawasan terbabit perlu diberi perhatian. Limpahan air itu bukan sahaja menjejaskan laluan kenderaan, malah turut memasuki ke rumah penduduk. Menurut penduduk yang sudah tinggal selama 22 tahun di kawasan terbabit, mereka telah berbelanja ribuan ringgit untuk mengubah suai kediaman bagi mengelakkan rumah mereka dimasuki air. Namun langkah itu tidak berhasil apabila masalah sama tetap berulang. Kemari saya duduk sini dah 22 tahun. Tapi sebarang tindakan diambil, tempat ni masih lagi macam ni aja. Tak ada perubahan. Apa kita belanja banyak duit untuk ubah suai rumah, tapi untuk anak perkahwinan anak saya lah sekarang saya pun takut. Saya gadai semua pergi buat rumah, tapi masih lagi air macam ni. Tiap kali hujan 5 minit saja sudah banjir. Kita kena belanja beribu-ribu untuk buat rumah, tapi longkang ini dah bertahun-tahun tak pernah bersih. Salah siapa? Kita ada bayar cukai tanah, cukai pintu semua. Kita minta pegawai-pegawai yang ambil jaga kawasan Melawis ni tolong ambil tindakan. Ketika tinjauan dilakukan, kru Buletin TV 9 mendapati beberapa kereta juga terkandas selepas mengharungi air bertakung di jalan terbabit. Justru, penduduk menggesa pihak berwajib segera mengambil tindakan sebelum lebih banyak kerugian perlu ditanggung oleh pengguna jalan raya dan penduduk setempat.